Oke guys, sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Halo teman-teman, nah kali ini Ibu akan mengajarkan kalian tentang menghitung selisih. Nah, diketahui tinggi adik Lola 42,56 cm. Kemudian tinggi kakek Lola, sedangkan tinggi kakek Lolanya 131,34 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapa selisih tinggi mereka? Berapa selisih tinggi mereka? Merekanya itu siapa? Adik Lola dan kakek Lola. Nah, baiklah. Kali ini Ibu akan kasih tahu cara menghitungnya ya. Mana dulu? Caranya adalah yang besar terlebih dahulu, kemudian dikurang yang kecil. Ini tiga angka di depan koma lebih besar. 131,34 cm. Enggak usah tulis ya, sentimeternya langsung dikurang aja. Dikurang 42. Nah, menulis 42-nya harus sejajar dengan koma. Makanya 4 ini di bawah 3 dan 2 ini di bawah 1. Kemudian 56. Kita kurang. 4 dikurang 6 bisa tidak? Tidak bisa. Makanya harus minjam ke angka 3. Minjam 10. Artinya minjam 1 ke angka 3. Minjam 10. Menjadi, kalau 10 ditambah 4 menjadi 14. Dan ini kalau sudah dipinjam menjadi angka 2. Wah, jadi angka 2. 14 dikurang 6 berapa? 14 dikurang 6 sama dengan 8. Nah, kita tulis angka 8. Kemudian 2 dikurang 5. 2 dikurang 5 bisa tidak? Tidak, karena angka 2 lebih kecil. Kita harus meminjam puluhannya ke angka 1. Menjadi 2-nya menjadi 12. Satunya menjadi 0. 12 dikurang 5 sama dengan berapa? 12 dikurang 5 sama dengan 7. Nah, selanjutnya 0 dikurang 2 bisa tidak? Tidak bisa. Makanya harus minjam ke angka 3. Minjam ke angka 3. Menjadi 0-nya ini ditambah puluhannya menjadi angka 10. Ini 0-nya berubah menjadi angka 10. Dan 3-nya berubah menjadi angka 2 karena sudah dipinjam oleh 0. 10 dikurang 2 sama dengan 8. Kemudian 2 dikurang 4 bisa tidak? Tidak bisa. Makanya minjam ke angka 1, berarti menjadi 12. Satunya menjadi 0 atau habis. Nah, 12 dikurang 4. Berapa 12 dikurang 4? 12 dikurang 4 sama dengan 8. Ini tadi udah kosong karena dipinjam oleh angka 2. Nah, hasilnya komanya di mana naruhnya? Ada 2 angka di belakang koma. Berarti ini 2 angkanya, 7 dan 8. Di sini komanya ya. Nah, ini adalah selisih
mereka, adik Lola dan kakek Lola. Nah, seperti ini caranya. Tulis CM-nya ya, jangan lupa. Tara, selesai.